kita berada di atas pegunungan wilayah timur Kalimantan ya, tepatnya Kalimantan Timur. Di sini nanti akan menjadi ibu kota negara Indonesia ya guys. Kelihatannya pemandangan cukup baik. Itu juga ada perkebunan kelapa sawit. Ada apa? Pegunungan-pegunungan yang masih tertata rapi, yang masih alami, asri. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Pak Presiden untuk menjadikan Kalimantan Timur ini menjadi tuan rumah, menjadi ibu kota negara Indonesia bisa terlaksana guys ya. Kalau kita lihat pemandangannya dari sini cukup baik. Ini adalah wilayah daripada apa? Bukit Bangkira ya guys. Hari ini kita bisa jalan-jalan ke sini untuk melaksanakan kegiatan dan mau wisata bersama teman-teman. Itu guys pemandangnya. Pohon-pohon masih apa namanya masih alami, masih tetap rapi. Inilah nanti wajah ibu kota negara Indonesia mungkin 5 atau 10 tahun akan datang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Di pantai di Balikpapan menikmati suasana turunnya matahari. Untuk teman-teman yang mau kunjung pantai ini, buka dari pagi sampai jam 4 sore jam 16. Oke, itu ada Rapi, cinematic video, mantap bosku. Wih, Pakasubak. Ini ada yang lagi selfie bosku. Wih, siapa bang? Sip. Hari ini kita libur guys. Liburan ke pantai, bosku. Oke, ya. Yeah. Halo guys, selamat sore menjelang malam. Iya, ini ada bosku Saman. Sekarang kita lagi berada di Balikpapan. Di Balikpapan Timur. Hari ini kita tidak guys, bosku. Hari ini kita liburan. Bersama keluarga besar BNN Kabupaten Baritokuala. Nah. Oh, menikmati libur. Mantap. Jangan mantap. Lupa like dan subscribe. Iya. Mantap bosku. Ini lagi foto-foto bosku. Tuh, yang lagi foto-foto itu. Yang lagi foto-foto. Tuh, yang lagi foto-foto menikmati suasana sore di pantai Manggar.
Iya, mantap bosku. Nah, loh, kan lebih ada Kalimantan. Ini kasih ada komandan lagi menikmati suasana di pantai Balikpapan. Selamat sore, komandan. Kaget gua. Siap, siap, Dan. Ini komandan lagi menikmati suasana pantai di Balikpapan, bosku. Semilir-semilir, airnya kata mengantuk. Siap, Dan. Makan nasi tambah, punya rabi lagi. Siap. Gak ada yang mau gua makan, gua kata mau perih hari ini. Dan. Ada birin. Oke, bosku. Yeah. Nih, untuk teman-teman jangan lupa mampir ke channel Birin. Oke. Okay. Dia lagi kangen-kangenan sama pacarnya, bosku. Oh. Tuh, ada Ilham. Ada Ilham. Ada Ilham. Ada Ilham. PC siapa? Siapa, Ham? PC umannya. Umannya. Istri bosku. Istri. Oke, kita next ya. Ini udah durasinya 5 menit. Untuk video ini saya bikin video pendeknya dari cinematic video yang durasinya tidak terlalu panjang, cuma ada video sinematik pendek yang ya tidak terlalu panjang. Wow. Bang, kenapa pantainya sepi? Oke, kita akan jawab. Pantainya sepi karena dia buka dari pagi sampai dengan jam 16 sore ya. Kita sekarang udah jam 6, udah hampir jam 6, jadi untuk pantainya udah tutup. Tapi kita minta izin karena kita dari Batola, kita meminta izin, alhamdulillah diberikan izin. Cuma kita tidak mandi di pantai karena waktunya sudah jam 6. Di sini juga lengkap ya untuk permainan anak. Yang mau mandi ada disediakan pelampung yang bentuknya bebek. Ini untuk pelampungnya, untuk keselamatan. Ini ada juga dari ban, jadi lengkap ya. Di sini juga ada dikasih tenda-tenda tuh. Jadi kita bikin video tidak terlalu durasinya yang full 1 jam ataupun 30 menit, kita video pendek aja ya, kita upload di YouTube. Semoga video yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang mau liburan ke pantai di Balikpapan ataupun yang belum pernah. Semoga di hari kedepannya untuk teman-teman yang mau kesini dapat liburan kesini ke pantai ya. Menikmati suasana alam di yang apa namanya, untuk lautnya lepas ya, menikmati indahnya ciptaan Allah, luar biasa. Oke, next video ya teman-teman. Di bosku, kita sekarang ada di pantai. Oke. Di hari kedua, kita posisi tetap ada di pantai. Tuh, harinya panas bosku. Untuk di seberang sana kita dapat melihat laut ya.
Tuh, ada ada kapal besar, Bosku. Tuh. Kapal angkutan. Ntar ya, semoga kedepannya saya bisa ajak anak-anak, ajak Zahra, Rehan, istri untuk liburan di pantai. Pantai di Balikpapan. Di sini saya bersama rombongan. Tuh, sama rombongan. Untuk di sini apa, Bang? Ini tempat parkir, Bosku. Tempat parkir. Parkir mobil, untuk pengunjung, untuk sepeda motor. Pantai di Balikpapan.